lingkungan itu Okay. kita kita lihat itu sebagai subjek matter lah. Okay. Yang lain tu is the supporting, like how do we appreciate the arts and supporting for us how to kita tafsirkan karya itu. Sikit dia nak tambah tanya boleh tak doktor? Ada kaitan tak dengan apa dipanggil ketinggian percentage of apa tadi markah tadi mengenai apa sumbangan pada masyarakat subjek yang kita siapkan tu. Contoh ya, contoh katalah ya, subjek matter tu penting untuk dunia untuk masa sekarang abad 21. Jadi dengan kepentingan itu atas kepentingan masyarakat, maka percentage 50 tu ada di situ. Bagi saya ada maknanya sebab contoh setiap kajian tu dia mesti ada sumbangan. Okay. So dia akan dia dah dalam subjek matter tu. Okay. Contoh dia sumbangan dari segi yang tadi saya kata okay. Otopsi sumbangan dia dari segi dia lihat poor theater. Dia on what? And then yang lekop dia punya sumbangan dari aesthetic dia is a neutral mask. Benda-benda ni is a contribution to how we present arts kan. Okay. Itu dia ada dalam subjek matter. Okay, faham. Terima kasih. So maknanya kalau sudah ada benda-benda yang macam tu, what is new from us? Kan, okay, ada poor theater dah, sudah ada new mask lah. For me is what? That's why kita kena tahu lah. Okay. Terima kasih. Okay. Now, we go to portfolio. So, let's see the ni. By lihat this taklif, you will have a better understanding about what portfolio is about lah. Portfolio, ia penulisan mengenai proses. Okay, proses penghasilan karya kreatif produksi yang menjawab balik kepada kita kata logical thinking tu kan. So, isu yang kita nak solve tu, maknanya menjawab matlamat and objektif kajian. Tadi yang chapter mana yang kena come up with the kena menjawab matlamat dan objektif kajian Can anyone give me bagi saya answer dalam chat box? Chapter mana yang menjawab matlamat dan objektif kajian? Good. Seorang saja. Okay. Yang lain tak listen. Oh, ada chapter 4. Okay. Let's get 10% masuk chat. Jawapan siap. Chapter mana yang menjawab matlamat dan objektif kajian? Ada lagi tak? Empat.